Otoritas penerbangan menyatakan pesawat AirAsia QZ8501 dari Surabaya ke Singapura hilang kontak Minggu pagi 28 Desember 2014. Pesawat terakhir terdeteksi berada di atas perairan Belitung Timur atau di barat Kalimantan. QZ8501 mengangkut 162 orang yang terdiri dari 7 awak pesawat dan 155 penumpang. Beberapa jam kemudian, Kementerian Perhubungan merilis daftar penumpang QZ8501. Berikut nama-nama penumpang pesawat AirAsia.